guys, gokil guys. Kita lagi pada mau syuting The Golden Family YouTube channel. Tiba-tiba apa? Si Pras lagi ngedit. Wah, kupingnya berdarah. Kok bisa sih kecakar Kiara apa gimana sih? Gak tahu sih bro, orang gua lagi tiba-tiba ngedit biasa aja. Sumpah tadi lo yang ngeliat duluan. Iya, orang mau baru muminin data. Nah, terus saya lihat kupingnya berdarah. Gak tahu kenapa. Bukan nyamuk, enggak kayak anjir. Men, dari dalam men darahnya, men. Dari dalam kuping lo darahnya tapi keluarnya. Benar, Bang. Serius. Kenapa ya? Tantar, coba. Dada, pegang dada. Coba gua ambil ini deh. Guys, ini Tantar. Gila, bro. Anjir. Dari dalam, bro. Dari dalam, bro. Ah. Serius. Wait, gua ambil kapas dulu. Nggak sakit sama sekali? Enggak. Udah pernah terjadi belum kayak gini? Belum, nih baru sekali aja gua. Anjrit. Ngeri banget, kok tiba-tiba gini? Tuh, sampai dari dalam, bro. Wah, gila, men. Man, this is not good, bro. Men, ini dalamnya udah nutup, bro. Kok? Sumpah gue udah nggak bisa ngelihat gendang telinganya. Oke, guys, wah gila sih, this is not good, man. Dugaan gue gini, guys. Dugaan gue, ini kuping saking kotornya sampai mungkin semacam infeksi terjadi dan, bro. Gila, gue merinding, bro. Sumpah nggak bohong. Itu ya, kuping tuh kalau kita tarik begini nih, set angle-nya nih, harusnya kita bisa ngeliat gendang telinga putih, bersih, rapi. Paling congnya itu butuh kayak kuning gitu, itu memang berperlindungan agar nggak ada hewan yang masuk. Kalaupun ada hewan yang masuk, itu racun, dan hewan itu bisa mati. Bukan hewan sih, maksudnya kayak belang-belang kecil. Iya. Punya lo udah nutup. Lo bisa denger gue ngomong? Bisa lah. Masih aman. Nggak, gini guys. Gue akan coba bersihin. Gue bisa bersihin ini, pelan-pelan aja gue bersihin, klek gitu ya. Pelan-pelan gue bersihin, gue keluarin, karena apa? Ini gila banget, men, ini parah, bro. Gue gak bohong, ini parah. Guys, gue mau ngingetin buat teman-teman di rumah, tolong jangan lakuin ini sendiri ya. Kalau kalian memang ada masalah dengan kuping, kuping itu sangat sensitif, tolong ke dokter untuk dicek, oke? Okay? Karena kuping itu seringkali apa ya, diremehkan ya oleh orang ya, kayak Pras nih misalnya nih sekarang, akhirnya tiba-tiba kupingnya malah jadi berdarah. Itu dia, hal simple, tapi kalau dibiarin terus malah jadi hal yang rumit atau complicated. Oke, ini gue bersihin lu sekitar kupingnya nih. Oke. Dan ini pentingnya menjaga kebersihan. Apalagi nih anak lagi mau nikah lagi. Gila ya nih anak ya. Lu bener-bener gak ngerasa kuping lu gatel atau kayak ini kok ada isinya atau gimana gitu, Pras? Oh enggak, cuma sih kadang-kadang doang tapi. Berarti ini udah lama banget ini. Ini udah akumulasi tahunan ini. Ini gak mungkin bulanan kayak gini. Aduh. Oke. Oke. Okay. Kira, jangan ganggu-ganggu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Mami. Gila, Mami. Ini parah banget, Mami. Kamu mau lihat enggak dalamnya? Hah? Mau lihat enggak? Udah gak kelihatan, Shen. Coba aku mau lihat tanggapan kamu deh. Kamu lihat dulu deh. Ah, malu. Dalamnya. Kelihatan nggak? Wah, kayak kolam. Waduh. Gila, serius-serius kok kayak ada boba-boba mini. Aduh. Alias conge. Ini udah nggak bisa kedengeran. Guys, oke. Okay. Gue mau kasih tahu sekarang buat teman-teman yang jijian, lebih baik stop videonya. Oke, kita mulai ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini baru yang paling atas dulu.
Gua akan pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau sakit kasih tahu ya, Pras. Tuh, lihat nih. Ini baru yang pertama. Itu nutup, bro. Asli itu nutup. Oke, gue harus ambil pencokel buat yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat nih. Yang kedua. Sekarang gue udah mulai bisa melihat gendang telinga. Tapi kayak harta karun yang sebenarnya masih di dalam deh. Masih tebal banget. Nggak sakit-sakit banget kan? Nggak, ngilu-ngilunya dikit. Tuh, nah tuh kalau kesentuh dikit. Soalnya ini masih belum dalam tuh, lihat tuh. Buset, buset. Ini sapuan yang ketiga. Bro, gue ngeliat sendiri bro, anjir. Segitu, anjir. Anjir, bener kata Kasen. Kayak boba. Shen, aku butuh bantuan kamu, Shen. Iya. Enggak, kamu pegang ini dong. Pegang ini, ya. Iya, dia Shen, udah jijit. Shen, enggak, kamu harus pegang ini. Enggak, ini angle-nya. Angle-nya susah. Iya, pegangin aja, gak usah lihat kan? Iya, iya. Oh my God, ini yang di dalam nih. Lu, oh my God, bola. Kayak bola. Sumpah kayak bola, tuh. Iya, gimana tuh? Boba beneran, kamu ngomong boba-bobaan sih tadi. Iya, emang bener kayak boba. Nanti aku butuh, aku butuh dari sini, Shen. Aku butuh dari sini. Gila, ternyata aku belum bisa ngeliat gendang telinganya. Samsek. Ketutupan. Pantesan dia kalau jalan nabrak sini, nabrak sana karena nggak balance. Sumpah, Shen. Kamu tau nggak sih kalau kuping sebelah... Iya, bener-bener. Iya, iya. Itu gue juga percaya. Pergerakannya tuh kayak... Duk, gitu. Pegang gini nih, pegang kayak gini nih. Iya, bener ya. Pantesan lu tabrak sana, tabrak sini. Nggak nyantai. Wow. 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 Oh, anjir. Karamel. Asli, men. Gue udah gak ngerti lagi. Lihat ini. Ceprot aja. Mau mulai? Astagfirullahaladzim, lihat itu. Astagfirullahaladzim, gue kaget juga, anjir. Kayak enak gak? Kayak rasanya enakan gak? Apakah dunia iya, tadi pas dia ngorek sebelum Dao ngetek tuh udah lega, rada lega gitu. Dunia terasa lebih berisik gitu. Iya, lebih luas juga. Luas. Iya, karena pendengarannya lebih. Nah, sekarang gue bisa melihat gendang telinganya di dalam, tapi di tembok masih ada tuh, lihat nggak tuh? Ya Allah. Wah, tapi pas ngebuka enak banget itu. Nah, sekarang gendang telinganya kelihatan nih, Shen. Yes. Iya kan? Lihat gendang telinganya kan? Lihat bubble. Wah, tapi masih ada tuh. Iya, masih ada. Tenang. Itu ntar. Mantap bukan? Oh, kira ini juga memberikan efek kesegaran. Wah, ini seger banget. Subhanallah! Bro, itu hitam banget, anjir. Sumpah. Gila, gua kira tadi udah paling gede. Sumpah itu. Ada lagi. Udah ini kali bosnya ya bro ya. Gak tahu deh. Wah, ini gue beneran lega, anjir. Ya kalau gak lega aneh sih. Iya.
Berarti lo budak. Oke. Itu sampai ada darahnya tuh. Bukan. Itu sisa ini kali, sisa boba. Tapi agak merah sih. Itu bukan darah sebenarnya, mungkin saking banyaknya jadi moist. Jadi permukaannya tuh kayak enggak apa tuh namanya? Enggak ketutup gitu loh. Iya. Kayak kulit-kulit abis kayak ngelupas kebakar gitu. Kayak kulit enggak jadi. Ngerti gak sih kan? Makanya Kak Bima kemarin bilang kan, ih kok aneh Shen, abis kok ada darahnya kayak ngerembes gitu. Iya, bener. Lapisan atas tuh udah gak ada saking banyaknya. Iya, bener banget. Ngerti gak sih? Kan lapisan kedua tuh dermis tuh yang ada pembuluh darah gitu kan. Iya. Ngerembes jadi keluar. Wah gila sih guys, ini pelajaran buat teman-teman semua di rumah. Jangan nganggep remeh hal-hal seperti ini. Karena apa? Ini masih untung gak ada infeksi yang terlalu parah atau apa, cuman ya itu dia, early sign, tanda-tanda awalnya itu pasti terjadi kayak hal-hal seperti itu. Mungkin apakah ada yang berdarah kah atau apa, itu badan lagi ngasih tahu ini ada something wrong. Oh my god, bro. Apa bro? Anjrit bro. Masih ada? Nggak, ini kayak ada sesuatu bro. Hah? Pan, kayak ada benda bro. Nah. Di dalamnya. Oh my gosh, ini pasti. Wah, ya. Gila sih. Ya. Farhad, ini nggak habis-habis. Yo, kotoran kali itu masih ada. Hah? Tantan. Wah, gue harus ambil pinset ini. Kalau ini nggak bisa dicongkel ini. Ini harus ditarik keluar ini. Sumpah. Ini harus ditarik keluar. Wait. Aduh, apaan nih? Gua ambil pinset, ambil pinset. Shit. What the hell? Tapi udah enakan sih ya? Iya. Tapi, tantar. Iya gila, ini kulitnya pink banget, tapi ini ada something. Tar guys, gue ambil pinset dulu. Gue balik lagi. Oke, bentar. Anjir. Ini begini, dak. Ya Allah. Ih. Kenapa ya, dek? Tapi sekarang rasanya gimana tuh? Wah, enak banget sih ini. Sumpah lega pas ditarik nih yang ini nih. Ini yang ini aja nih, udah berasa leganya, sumpah. Pas ini nih gue lihat tadi kan dikasih lihat tuh. Sumpah lega banget. Ternyata masih ada yang ini. Ini lega banget sih udah. Cuma gue enggak tahu tadi katanya masih ada yang nyangkut. Oke guys, gue dapetin pinsetnya, asli gue merinding. Ini bener-bener kayak yang namanya nyari harta karun, tau gak lo? Di bawah tumpukan kotor asli. Gue suka bersihin kuping. Gue pernah bersihin kuping ponakan gue, nyokap gue, Shena. Tapi gue belum pernah ngeliat kuping sekotor ini. Ini biasanya video-video di YouTube, tau gak sih lo? Kuping sekotor ini. Tapi ini pas tadi gue udah bersih. Makin lama makin bersih. Terus kulit yang ketutup itu saking gak pernah kena matahari atau udara, itu sampai pink. Nah, pas gue lihat lebih dalam lagi, tiba-tiba apa? Ada benda kayak emas-emasan. Ini bener-bener kayak seakan-akan lagi nyari harta. Lo oke nggak bro? Kenapa kaki lo gini terus? Nggak tahu nih bro. Nggak nyaman. What the hell, bro? Bentar bro. Nggak nyaman pasti ya? Iya. Tantar lagi keluar nih bro. Oh my god. What? Gila! Ada emas, bro! Hah? Anjrit! Pantesan lu gak bisa dengar, kuping lu ketutupan emas, bro! Gila, bener-bener dibalik semua tumpukan sampah-sampah kuping lo, beneran ada emas, bro! Set, ada lagi gak? Udah kali, bro!
Abis. Gokil, men. Gila, lega banget. Kok bisa sih ada emas gini, bro? Gak tahu. Anjir, ini aneh banget loh, men. Kok bisa nyasar gini? Jangan-jangan lu lagi pernah lagi jalan, tidur ada yang masukin emas ke dalam kuping lo, enggak kan? Hah? Iseng banget tuh orang. Apa pegangan tabungan lo buat nikah nanti? Ya, enggak, gue gak inget naro di kuping. Anjir, ada emasnya lo dalam kupingnya. Dao, gila Dao, pendapat lo gimana dong, mas ada emas dalam kuping, bro? Aneh banget sih. Asli, gila dalam banget lo ini tadi, gue tarik dari dalam. Anjir, pantesan itu sakit. Bro, bro, kita cek kuping satunya fix. Gue penasaran, jangan-jangan di kuping satu ada 5 gram lagi. Ini 1 gram. Oh. Kuping satunya ada 5 gram. Jangan-jangan bolong otaknya ada 1 kilo. Gila, otak emas dong gue. Gila. Guys, gila men. Parah bro kuping lo. Tapi gimana, perasaan lo gimana sekarang? Sumpah bro, lega banget bro ini bro. Sedangkan pas tadi lo ditanya, lo gak ngerasa kenapa-kenapa saking udah lamanya kondisi dalam keadaan ketutup, gak bisa ngebedain namanya lega. Nah, bedanya kalau kuping kita bersih nih, kita ngerasa ketutup, langsung kita ngerasa terganggu. Tapi ini saking udah biasa kupingnya ketutup, sampai pas ditanya, lo ngerasa kayak gedenger normal. Iya. Tapi pas kebuka baru, teng. Gitu, tapi happy kan? Wah, happy banget bro. Parah. Anjir, seger banget. Tapi tuh, emas gimana bisa pak, kelulusan? Makanya coba lo pegang emasnya. Gila tuh ya, emas real ya. Satu gram. Hebat juga kuping gua. Lagi mahal loh emas sekarang bro. Ya benar. Serius, 1 gram juga buat lo ya bro ya. Alhamdulillah. Buat nambah-nambah nikah ya. Alhamdulillah. Kan? Doakan ya. Dari kuping lo, Pras. Dari kuping gua. Kan gue yang nemuin. Gile. Tapi enggak apa. Yuk, itu yuk, buat yuk. Lo dan kita doakan semoga Pras yang akan nikah di tanggal 2 Februari ini lancar semuanya. Amin. Jangan kotor lagi kupingnya ya. Siap, bro. Oke. Take care guys. Don't forget to like, share, comment and please subscribe. Bye.